Assalamualaikum dan selamat datang ke channel YouTube aku. Jadi hari ini PKP hari ke, alamak, aku pun sendiri dah lupa berapa hari PKP ni. Tapi hari ini tarikh 7 April. Aku tak ada buat apa sangat ini. Jadi pagi tadi, tak adalah pagi sangat, dalam tengah hari tadi, pergi keluar aja, pergi beli tea life sebab isteri aku nak minum tea life. Dah lama dia nak minum tea life, tapi dekat kawasan kita orang tinggal ni tak ada delivery, semua tak ada. Grab tak ada delivery, tea life. Grab rasanya ada delivery ke sini, tapi tak pastilah, tak ingat. Lepas tu yang lain-lain delivery tak ada, tak masuk dekat kawasan rumah aku ni. Jadi terpaksa lah kena pergi sendiri beli tea life untuk isteri. Lepas tu pergi ke kedai salai masak lemak, beli daging salai masak lemak untuk makan tengah hari. Dah makan tengah hari dah. Jadi hari ni tak tahu nak buat apa. Rasanya mungkin akan mop sikit lantai dapur, sebabnya lantai dapur dah berminyak, dah banyak hari tak mop. Jadi itu je lah aktiviti untuk hari ni. Lepas tu dah 5 hari aku tak update video dekat YouTube channel aku ni. Aku pun rasa boring, sebab tu aku buat video kali ni untuk buat konten baru. Jadi jom tengok aktiviti untuk hari ni. Rambut aku pun dah panjang ni, sebab dah lama tak potong rambut. Memang dah panjang sangat ni. Aduh, lepas PKP ni memang kena pergi potong rambut dululah. Tapi rasanya kalau pergi selepas PKP ni, ramai orang kot, ramai orang lelaki potong rambut. Jadi kena tunggulah 3-4 hari dulu, biar semua dah potong rambut barulah aku pergi. Tu pun tak tahu bila selesai PKP kan. Ya Allah, Elina. Apa ni lah? Siapa nak kemas ni lah? Siapa nak kemas? Okay, dah ready untuk apa tu, mop lantai kat dapur ni. Tapi sebelum mop lantai, kena sapu dulu, buang habuk-habuk yang kecil. Lepas tu barulah mop, barulah bersih elok. Fuh, berpeluh, bapak panas. Baru sudah mop semua lantai, semua dah bersih. Lepas tu sekarang ni tunggu kering je lah. Jom sejukkan badan dulu. Barang daripada Watson sampai tadi dengan pos laju ni ambil masa 2 minggu nak sampai. Delivery 2 minggu. Kalau barang lain tak tahulah, tapi banyak kedai aku survey memang ambil masa lama. Lepas tu dekat internet aku ada nampak yang kalau guna servis JNT sampai kena ambil dekat apa tu, dekat pusat dia orang, sebabnya dah terlongkok dekat JNT tu. Jadi waktu ni memang tak sesuai lah kalau nak beli online juga pun. Tengok ni, Lina bawa mainan pula dekat meja makan ni. Nak suruh apa ni? Nak suruh mainan makan sekali ke? Nah, jom jom jom. Lina tekan apa? Tekan F. Bukan, tekan F. Pandai. Buku kaki.